Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial Kota Denpasar bekerjasama dengan Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali meresmikan layanan Rumah Bantu Dengar Kota Denpasar. Program ini diharapkan bisa membantu warga yang memiliki masalah gangguan pendengaran. Kesempatan hadir pada pagi hari ini, Sabtu 2 Juli dalam acara Yayasan Peduli Kemanusiaan YKP Bali bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Denpasar dan Direct AID Program Konsulat Jenderal Australia di Bali menyediakan fasilitas layanan inovatif Rumah Bantu Dengar di Gedung Pusat Pelayanan Disabilitas Kota Denpasar. Rumah Bantu Dengar hadir untuk memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan THT Bali Rungu yang terjangkau bagi penyandang disabilitas atau masyarakat tak mampu di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Acara diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ketua YKP Bali dan Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, turut dihadiri Ketua K3S Kota Denpasar Sagung Antari Jayanegara, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar Ayu Kristi Aryawibawa. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua K3S Kota Denpasar dilanjutkan dengan meninjau fasilitas dan pelayanan di Rumah Bantu Dengar. Disabilitas di Kota Denpasar ini terutama anak-anak agak cukup ya, perlu mendapat perhatian sekali. Jadi banyak ketika kita melakukan cek lapangan, kondisi perekonomian masyarakat. Jadi pusat layanan disabilitas ini yang dulunya sekolah layanan autis sudah resmi di Mei 2022 ini merupakan milik Dinas Sosial. Nah, di dalam program-programnya ini sangat memerlukan peranan dari stakeholders, stakeholder engagement ya, yaitu YPK Bali, program Australian Program, kemudian dari Konsulat Jenderal, kemudian dari K3S sebagai penaungan dari Pusat Layanan Disabilitas. Merasa aware ya untuk memeriksakan telinga kita. Dan itu ternyata banyak sekali kasus yang terjadi. Dari yang tadinya berpikir hanya kesehatan telinga itu hal yang biasa, tetapi akhirnya kok menjadi semakin menjadi-jadi dan menyebabkan akhirnya dari yang generasi muda atau anak-anak itu menjadi menurun kualitasnya. Nah, disinilah kita melihat ini adalah suatu hal yang perlu sekali kita tindak lanjuti dari dini. Dengan program Rumah Bantu Dengar ini diharapkan masyarakat di Bali, khususnya siswa SD dan menengah di Denpasar, bisa mendapat layanan kesehatan terkait gangguan pendengaran. Selain itu, pelayanan yang diberikan diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi penerus yang bebas dari gangguan pendengaran. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan.